Catatan kita dipermainkan dibuat Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh sebaik sahaja keputusan membabitkan permohonan pengampunan Najib Razak seakan memberi isyarat wujud rasa tidak puas hati. Malah kenyataan sudah tiba masanya, Exco Melaka itu juga menimbulkan persoalan sama ada ia pendirian berkaitan kerjasama UMNO dengan Pakatan Harapan serta beberapa komponen lain dalam Kerajaan Perpaduan. Keputusan itu bermakna permohonan untuk mendapatkan pengampunan dan pembebasan serta-merta bekas Perdana Menteri itu gagal. Ketika dihubungi FMT, Akmal yang juga Adun Melimau itu berkata pihak tertentu pasti mengetahui maksud di sebalik hantaran di media sosialnya. Akmal juga enggan mengulas keputusan memendekkan tempoh hukuman penjara dan denda terhadap Najib. Najib menjalani hukuman penjara 12 tahun pada 23 Ogos 2022 di penjara Kajang sejurus Mahkamah Persekutuan menolak rayuan terakhirnya dalam kes SRC International.